On the 2nd September 2020, Indonesia fifth rank in Asia's largest positive cases. As much as this pace, positive confirmed 180,646 diseases, 7,616, and 129,971 cured. The case escalates to indiscretion despite the application of new normal in Indonesia. The COVID positive cases in Indonesia continue to rise. To protect your body from contracting a virus easily, you need strong immune defense against healthy pattern and diet. So containing antioxidant can activate the immune system in the body. Waminal jadiri di negeri Yahmu Minal Khairikin Al-Saham Universitas Lampung Al-Aqdo Ana Nur Indah Sari Asdikoi Henny Erlita Sari Sireni Jawa Pranasimulya Mufaddimu Bifahri Inovasi produknya berbahan dasar kurma Phoenix dan Silivera untuk meningkatkan daya tahan tubuh di era pandemi. Pada awal tahun 2020, Indonesia digemparkan dengan menyebarnya virus jenis baru SARS-CoV-2 yang penyakitnya disebut dengan coronavirus disease atau COVID-19. Berdasarkan data yang dilansir dari covid19.go.id, virus ini dapat menyebar dengan cepat. Terbukti, hanya dalam waktu 6 bulan, Indonesia di pasien terkonfirmasi positifnya sudah mencapai angka 187.537 jiwa. Salah satu bentuk pencegahan dari COVID-19 ini adalah dengan menjaga daya tahan tubuh. Salah satunya dengan mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung senyawa flavonoid. Dalam Al-Quran, pada Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 7 yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitonir wajim. Awalam yarau ilal ardi kam ambatsna fiha min kulli zawjin karim. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi itu? Betapa banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Dalam tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, tidakkah mereka memperhatikan keajaiban-keajaiban di bumi? Allah telah menumbuhkan berbagai macam tanaman yang indah dan memiliki banyak manfaat. Sungguh, penumbuhan itu merupakan tanda-tanda besarnya kekuasaan Allah. Salah satu, tanaman yang memiliki banyak manfaat dan luas keberadaannya adalah teh. Indonesia pada tahun 2014 menempati urutan ke-7 negara produsen teh terbesar di dunia hingga mencapai 132.000 ton. Teh dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh karena mengandung senyawa flavonoid. Selain teh, kurma juga mengandung senyawa flavonoid. Kurma juga banyak disebutkan di dalam Al-Quran, salah satunya pada Quran Surat Qaf ayat 10 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 11. Kurma juga dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Maka dari itu, berdasarkan persoalan di atas, kami menghadirkan sebuah inovasi produk yaitu permen pasta teh kurma untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang terinspirasi dari Quran Surat Maryam ayat 25-26. Proses pembuatan ini dilakukan di Laboratorium Botani 1 Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung selama kurang lebih 14 hari yang dimulai dari tanggal 8 Agustus sampai dengan 15 Agustus 2020. Proses pembentukan sari kurma dimulai dengan cara sortasi bahan, setelah itu ekstraksi antara kurma dan air dengan konsentrasi perbandingan yaitu 1 berbanding 2 dan dilanjutkan dengan penyaringan untuk memisahkan antara sari kurma dan ampas. Selanjutnya dilakukan proses penyeduhan teh berskala laboratorium sebanyak 4 gram simplicia teh berukuran 70 ml dilarutkan dengan air mendidih sebanyak 100 ml. Langkah terakhir yaitu pembuatan permen pasta. Pembuatan permen pasta ini menggunakan sari kurma dan teh dengan perbandingan secara berturut-turut yaitu 0,5 berbanding 3 ml. Lalu dilanjutkan dengan pemanasan di atas hot plate selama 1 kali 24 jam dengan suhu 40 derajat Celcius dan didiamkan di dalam oven selama 1 kali 24 jam. Selanjutnya dilakukan perbanyakan dengan perbandingan antara kurma dan teh sebanyak 16 berbanding 96 ml sehingga didapatkan hasil sebanyak 350 gram. Dari hasil pre-eksperimen dilakukan uji pelarutan permen pasta teh kurma pada 1 gelas air panas atau 200 ml. Pada percobaan 2 sendok permen pasta teh kurma yang dilarutkan dalam 1 gelas air panas menghasilkan teh kurma dengan rasa, aroma, serta kandungan yang mencukupi kebutuhan tubuh. Apabila melarutkannya kurang dari 2 sendok, akan menghasilkan teh kurma dengan rasa dan aroma yang kurang, sehingga kandungan yang terdapat dalam 1 gelas tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Apabila melarutkannya lebih dari 2 sendok, akan menghasilkan teh kurma dengan kepekatan yang tinggi, sehingga akan mempengaruhi tekanan osmotik tubuh. Teh kurma memiliki kandungannya lebih kompleks daripada teh yang lainnya karena adanya kandungan teaflavin, T3,
rubigin, potasium, flavonoid, karotenoid, serta vitamin A yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara meningkatkan sel T, sel NK, monosit, serta makrofag. Pemilihan kurma dan teh sebagai bahan dasar pembuatan produk ini karena kurma dan teh mengandung senyawa yang baik untuk pembentukan sistem imun. Teh adalah salah satu minuman yang digemari di seluruh dunia dan dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Sedangkan kurma adalah salah satu buah yang baik untuk kita konsumsi dan telah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta banyak disebutkan dalam Al-Qur'an seperti pada surah Maryam ayat 25-26 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَهُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِّي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِنَّا تَرَنِيَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Dari ayat tersebut, Quraisy Shihab menafsirkan bahwa kurma matang mengandung senyawa yang baik untuk dikonsumsi dalam tubuh dan kurma matang mengandung senyawa antioksidan seperti asam polifenol, asam karotenoid, serta asam flavonoid. Berikut adalah data hasil survei yang kita lakukan pada 20 konsumen. Demikian yang dapat kami sampaikan. Pesan dari kami, sayangi tubuhmu, mari minum teh kurma.